Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus, daripada bab yang kedua, daripada ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab Versi Borneo. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya mula memetik bulir gandum. Kemudian orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihatlah, mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat." Konflik di antara Yesus dengan orang Farisi dan juga guru-guru Taurat terjadi apabila kita membaca daripada Markus bab yang pertama, di tengah-tengah Markus bab yang pertama, hinggalah daripada Markus bab yang kedua. Mereka cuba mencari kesalahan yang Yesus lakukan. Tetapi mereka tidak boleh. Setiap kali mereka menuduh Yesus, Yesus menjawab mereka balik melalui firman Tuhan. Oleh itu mereka tidak boleh mencari kesalahan yang Yesus lakukan. Dan oleh itu mata mereka berpaling kepada yang lain, yaitu disebabkan mereka tidak boleh mencari kesalahan Yesus, mereka cuba mencari kesalahan para murid Yesus. Dan ini juga terjadi pada masa sekarang. Kalau orang ingin melihat kehidupan Yesus di dalam Alkitab, terutama sekali dalam Injil dan juga dalam Perjanjian Baru, orang tidak boleh menuduh Yesus secara tepat tentang kesalahan dia. Tetapi apa yang orang boleh lakukan pada masa sekarang, mereka boleh menuduh pengikut Yesus seperti kamu dan saya. Dan kalau kamu investigate, kalau kamu menyiasat kehidupan saya, pasti kamu akan melihat banyak kesalahan yang saya lakukan. Oleh itu kita bersyukur, saya bersyukur apabila menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ini bukan kerana kebaikan saya, tapi kerana kebaikan Tuhan dan menghantar Yesus Kristus untuk mati di kayu salib bagi saya. Orang tidak boleh menuduh Yesus, tetapi orang boleh menuduh anak murid Yesus. Begitu kalau kita lihat di dalam ayat ke-23 hingga ayat ke-24 ini, mereka bukan menuduh Yesus, mereka menuduh para murid Yesus. Dalam ayat ke-23, pada hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui di mana? Di ladang gandum. Dan para murid Yesus, bukan Yesus, para murid Yesus memetik bulir gandum. Kemudian orang Farisi berkata kepada Yesus, dan ini sesuatu yang sangat, bagi saya ini sangat lucu, kerana mereka berada di ladang gandum. Dan apabila para murid Yesus memetik bulir gandum, orang Farisi tiba-tiba datang dan tak tahu, mungkin mereka muncul di tepi-tepi gandum. Mereka tengah mencari kesalahan. Dan itu sangat lucu bagi saya. Dan mereka berkata kepada Yesus, apa yang para murid mereka ini, para murid Yesus, melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Begitu licik mereka ini. Sehingga kan di ladang gandum pun mereka boleh spy Yesus dan para muridnya. Dan persoalan yang saya ingin tanyakan kepada kita melalui video ini ialah, adakah para murid Yesus melanggar hukum hari Sabat? Kalau ya, maka Yesus dan juga para muridnya mengajar orang untuk melanggar hari Sabat. Kalau tidak, bermakna orang Farisi bersalah. Apabila kita melihat tentang hari Sabat, mari saya recap sedikit tentang hari Sabat. Hari Sabat bermula, mungkin bukan ayat Sabat, tetapi yang bermula dalam Kejadian bab yang kedua, daripada ayat yang kedua hingga ayat ketiga, di mana Tuhan selepas dia menciptakan segalanya, 6 hari, dan hari ketujuh, Tuhan menghaskan dan mengkuduskan dan beristirahat pada masa itu. Dan Tuhan tidak melakukan apa-apa pekerjaan. Dari segi tafsiran, banyak perkara yang kita boleh bincangkan. Tetapi kita lihat daripada sana, dalam Kejadian bab yang kedua, hari Sabat ialah sesuatu yang universal. Tetapi apabila kita membaca dalam Keluaran bab yang ke-20, apabila kita melihat tentang 10 hukum, the 10 commandments, hari Sabat terletak pada hari yang keempat. Dan orang Israel harus harus menyambut hari Sabat. Itu ialah pada hukum yang keempat. Dan ini kita lihat, kalau dalam Kejadian bab yang kedua, ianya lebih kepada penciptaan, the creation. Tetapi dalam Keluaran bab yang ke-20, ianya diberikan kepada orang Israel. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada orang Israel dalam 10 commandment. Dan yang itu yang hukum yang keempat. Dan tujuan dia, banyak tujuan dia, tetapi dua tujuan yang utama ialah untuk mengingatkan kepada orang Israel bagaimana Tuhan telah mengambil mereka keluar daripada tanah Mesir. Mereka punya exodus ataupun keluaran. Dan yang kedua sebab kenapa mereka menyambut hari Sabat, yang pertama tadi mengingatkan pekerjaan Tuhan mengeluarkan mereka keluar daripada, mengeluarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Yang kedua ialah untuk membezakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh itu hari Sabat disambut oleh orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan kalau kita lihat dari segi masa bagi orang Yahudi, mereka meletakkan hari ketujuh
menjadikan hari Sabat. Itu kita sudah baca, kalau kamu perhatikan dalam Kejadian bab yang kedua, ayat kedua hingga ayat ketiga, ianya pada hari yang ketujuh. Dan dalam masa orang-orang Israel, kebanyakan mereka, the scholars agree, yang hari ketujuh ialah pada hari Sabtu. Oleh itu, kalau kamu mengenali mereka yang bermazhab Seventh Day Adventist, mereka worship God, mereka beribadah pada hari Sabat, yaitu pada hari Sabtu. Dan bagi denominasi yang lain, mereka menyambut hari Sabat ataupun mengingatkan hari Sabat pada hari pertama, yaitu pada hari Ahad. Okey, kita tak mau bincangkan tentang hari mana. Dan perkara tentang hari Sabat, ianya juga disebut sebagai hari suci ataupun menjadi sebagai hari istirahat. Dan semuanya berkisar tentang Tuhan mengatakan bahwa jangan melakukan pekerjaan. Don't do any work. Dan bagi orang ahli Taurat dan juga orang Farisi, mereka cuba mentafsir apakah yang Tuhan maksudkan dengan pekerjaan ataupun work. Oleh itu mereka berbincang dan mereka menjadikan hukum yang sangat ringkas, jangan bekerja, yaitu berehat, jadikan harinya suci, relax, kamu bukan Tuhan, berehat, malah Tuhan sendiri pun berehat pada hari ketujuh. Itu yang Tuhan katakan, jangan melakukan pekerjaan, just relax, beristirahat, kamu kena rajin, berusaha dengan rajin dalam hari yang pertama hingga 6 hari kamu kena bekerja keras, tetapi hari ke-6 kamu relax, biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Tetapi orang Farisi, mereka mentafsir perkataan work ataupun pekerjaan itu ianya menjadi lebih complicated. Mereka berbincang, malah mereka compile perbincangan mereka di dalam satu kitab yang mereka panggil sebagai Mishnah. Dan Mishnah terdiri daripada 39 kategori apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan. Dan dalam 39 kategori itu ada sub-sub topik lagi untuk menunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kalau kamu buat ini, kamu sudah melanggar firman Tuhan. Jadi mereka menjadikan firman Tuhan sangat-sangat complicated atau rumit. Dan ianya diletakkan dalam Mishnah. Dan lama-kelamaan, ianya menjadi tradisi mereka. Ataupun halakah, yaitu menjadi tradisi mereka. Dan Sabat bukan hanya menjadi rumit, malah Sabat menjadi beban. Oleh itu, Yesus pernah menegur orang Farisi dan juga terlibat dengan guru Taurat dalam Matius bab yang ke-23, ayat ke-4. Mereka, yaitu orang Farisi, meletakkan beban yang berat dan sukar dipikul ke atas bahu orang. Tetapi mereka langsung tidak mahu menolong orang memikul beban itu. Oleh itu, apakah beban yang mereka lakukan? Mereka menjadikan firman Tuhan menjadi rumit dan juga menjadikan ianya beban ataupun sangat-sangat sukar untuk orang lakukan. Satu perkataan saja mereka buat dalam 39 kategori dan juga sub-sub topik yang lain. Lama-kelamaan, tradisi mereka ataupun halakah menjadi sesuatu yang mereka samakan dengan firman Tuhan. Oleh itu, apabila para murid Yesus memetik bulir gandum, di mana orang Farisi pada masa ini, mereka berada di ladang gandum. Sangat-sangat mereka mencari kesalahan, kan? Sehingga kan di ladang gandum pun mereka spy Yesus dan para pengikutnya. Dan apabila para murid Yesus memetik bulir gandum, mereka menuduh para murid Yesus melanggar hukum ataupun melanggar apa yang dilarang pada hari Sabat. Dan apakah yang mereka langgar? Mereka langgar bukan firman Tuhan, tetapi mereka melanggar tradisi orang Farisi dan juga guru-guru Taurat. Oleh itu, apabila mereka berkata kepada Yesus, lihatlah, mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Apa yang mereka katakan ialah, para murid Yesus melanggar tradisi mereka. Oleh itu, Yesus tidak menjawab mereka dengan tidak setuju dengan bagaimana mereka buat kesimpulan. Dan kalau kita lihat dalam Ulangan bab yang ke-23, ayat ke-23, ayat ke-25, apabila kamu memasuki ladang gandum jiranmu yang belum dituai, kamu boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi janganlah potong gandum itu dengan sabit. Oleh itu mereka boleh memetik gandum itu, tetapi jangan gunakan sabit. Ini yang para murid Yesus lakukan. Sebenarnya para murid Yesus tidak melanggar hukum Taurat, tetapi mereka melanggar tradisi orang Farisi. Dan ini yang orang Farisi lihat kepada para murid Yesus. Mereka melanggar tradisi orang Farisi, bukan melanggar hukum Taurat. Dan ini menjadikan perbezaan antara tradisi dengan firman Tuhan. Kadang-kadang tradisi itu bagus, tetapi lama-kelamaan tradisi boleh menjadi beban bagi kita. Kadang-kadang kita menjadikan firman Tuhan itu lebih complicated, dan kita masukkan tradisi, oh kita biasa buat begini, lama-kelamaan pada mulanya mungkin itu sesuatu yang kita katakan sebagai peringatan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada kita, itu sebagai memory or something yang kita mau ingat tentang Tuhan. Tapi
Tapi lama-kelamaan, sama ada kamu setuju atau tidak, lama-kelamaan, tradisi menjadi beban. Dan bukan hanya menjadi beban, ianya menjadi sukar. Dan bukan saja menjadi sukar, ianya membawa orang jauh kepada Tuhan. Itu bahayanya tradisi. Tetapi kalau kita kembali balik kepada firman Tuhan, kita mahu menjadi, bagi saya sebagai pengikut Kristus, saya ingin menjadi lebih, saya cuba buat mengikuti Yesus secara simple. I trying to tidak mengikut tradisi, jika ianya tidak alkitabiah, supaya kalau kita mengikut firman Allah melalui Yesus Kristus dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, apabila kita mengikuti firman Allah, ianya menjadi ringan. Ataupun ianya menjadi ringan, ataupun sesuatu yang kita suka lakukan. Ianya bukan lagi sesuatu yang orang paksa kita lakukan, tetapi kita suka ingin melakukannya. Dan begitu juga kalau kita mengikut firman Allah, ianya juga menjadi mudah, maksudnya kita mahu melakukannya. Dan firman Allah, kalau kita kembali kepada firman Allah, ianya bukan menjauhkan kita, malah mendekatkan kita lagi dengan Tuhan. Oleh itu, Yesus katakan dalam dalam Matius bab yang ke-12, Matius bab yang ke-11, ayat ke-28 hingga ayat ke-30. Marilah ke sisiku, kata Yesus. Wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat, aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan tenang, sebab kukku mudah dan bebanku ringan, kata Yesus. Mereka melanggar tradisi orang Farisi, tetapi mereka tidak melanggar firman Allah dan juga hukum Taurat. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya.